Apabila bercakap mengenai tablet, saya biasanya akan sarankan orang untuk memilih iPad saja kerana sistem yang lebih efisien dan lebih bagus. Tapi selepas seminggu saya menggunakan Samsung Galaxy Tab S7 Plus ini, saya mempunyai pendapat yang berbeza. Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video ulasan di Amanz. Ini adalah ulasan Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Selepas satu minggu saya menggunakan tablet ini sebagai tablet harian saya. Jadi sebelum saya mulakan ulasan saya, spesifikasi tablet ni akan dipaparkan di skrin sekarang. Baiklah, seperti yang anda lihat pada skrin tadi, tablet ni menggunakan paparan Super AMOLED 12.9 inci dengan sokongan HDR 10+ dan juga 120Hz. Skrin pada tablet Samsung ini akan memberikan satu pengalaman yang lebih menyeronokkan dan lebih mengasyikkan apabila anda ingin menikmati tontonan video seperti di YouTube, Netflix atau juga Prime Video. Sepanjang saya menggunakan tablet ini untuk menonton video, ia memberikan satu pengalaman yang memuaskan. Warnanya cantik, warna hitam yang cukup gelap, warnanya juga adalah cukup terang, butiran yang dilihat lebih jelas. Di YouTube, ia menyokong sehingga 2K 60 frame per second HDR. Yang mana apabila anda menonton mana-mana video dengan format tersebut akan memberikan anda satu pengalaman yang rasa shock dan juga puas. Tetapi di Netflix, disebabkan Netflix tiada pilihan 2K dan hanya terhad kepada HD, Full HD atau 4K, apa-apa kandungan filem terkini yang menyokong format sedemikian hanya dipaparkan ataupun dimainkan dalam mod Full HD, HDR sahaja. Tetapi itu pun sudah memadai dan akan memberikan anda satu pengalaman menonton yang lebih memuaskan. Cuma masalahnya di Netflix, jika anda tonton filem-filem lama ataupun drama-drama lama yang formatnya adalah HD sahaja ataupun tiada format langsung, kualiti gambar akan sedikit pecah kerana skrin ini terlalu besar dan resolusinya terlalu tinggi, dan disebabkan ia tidak menyokong resolusi adaptif untuk Netflix, jadi kualiti filem-filem lama akan sedikit kurang dan tidak memuaskan. Tetapi menggunakan skrin ini untuk kerja-kerja lain, ia akan memberikan anda satu pengalaman yang anda tidak akan lupa. Tablet ni boleh saya katakan adalah pesaing kepada iPad Pro, yang mana skrin 120Hz pada tablet ni akan menjadikan tugasan harian anda lebih lancar. Saya menggunakan mode 120Hz ni sebagai mode lalai saya ataupun default mode saya, yang mana tidak kira di pelancar, di player web, semuanya adalah cukup lancar dan cukup pantas. Tetapi disebabkan ia tiada fungsi adaptif, jadi 120Hz ni akan memakan cepat bateri dan akan menjadikan jangka hayat bateri ni cepat habis. Baiklah, seterusnya, bercakap mengenai 120Hz adalah mengenai Samsung Dex. Samsung Dex pada tablet sudah lama pun disokong. Tetapi untuk tablet Galaxy Tab S7 Plus ini adalah pertama Samsung Dex yang boleh digunakan pada kadar 120Hz. Jika anda adalah pengguna Samsung Dex, tablet ini adalah untuk anda, kerana Samsung Dex yang biasanya agak banyak pebijak dan bermasalah akan terasa lebih pantas dan juga lancar. Jika cakap saja Samsung Dex ini bermaksud produktiviti, bagaimanakah penggunaan produktiviti pada tablet ini? Dengan skrin bersaiz besar ini, membuat kerja-kerja multi tugasan seperti menggunakan sidebar-nya, tertingkap terapung ataupun multi tugasan seperti membuka beberapa aplikasi serentak tidak menjadi masalah. Disebabkan chip yang dijana pada peranti ini adalah Snapdragon 865 Plus, ia akan memastikan kerja-kerja anda semua lebih lancar tanpa sebarang gangguan. Saya telah membuka banyak aplikasi serentak dan sepanjang saya menggunakan tablet ni, saya langsung tidak mempunyai masalah sistem terkendala ataupun lengah masa. Buka tutup antara aplikasi juga memberikan satu perasaan yang lebih lancar dan lebih menarik untuk tengok peralihan animasinya. Tetapi masalah pada tablet ni adalah menaip pada skrin. Yang mana saya tidak faham kenapa kebanyakan tablet termasuk juga iPad, skrin tidak menyokong kesan getaran haptik seperti yang ada pada telefon pintar, yang sepatutnya akan memberikan pengalaman menaip lebih baik. Tapi syukur Samsung memberi pilihan kerangka papan kekunci untuk kerja-kerja menaip. Tetapi aksesori papan kekunci yang Samsung sediakan ini, yang mana dijual secara berasingan, mempunyai masalah yang kerap disconnect. Jadi apabila saya sedang menaip artikel untuk Amanz, kadang-kadang papan kekunci itu terus tidak berfungsi dan secara tidak langsung akan membuatkan kerja-kerja saya terganggu. Tetapi pengalaman menaip pada papan kekunci ini dilihat lebih menarik dan lebih selesa jika dibandingkan dengan smart keyboard daripada Apple. Dengan saiznya yang penuh, mempunyai kekunci F1 hingga F12, ia akan memberikan anda lebih kawalan berbanding papan kekunci daripada Apple.
Dan papan kunci ini juga mempunyai pad sesentuh yang mana anda boleh buat beberapa kawalan gesture untuk mendekat aplikasi ataupun kembali ke home screen. Cuma masalah pada papan kekunci ini, walaupun binaannya cukup kukuh dan boleh dikatakan padu, rekaannya dilihat sedikit cacat, menjadikannya kelihatan seakan tidak berkualiti dan tidak begitu kemas. Secara tidak langsung, smart keyboard daripada Apple mempunyai rekaan yang lebih baik dan lebih kemas. Baiklah, tadi saya ada cakap mengenai Snapdragon 865 Plus, bukan? Jadi tablet Samsung Galaxy Tab S7 Plus ini adalah salah satu tablet Samsung ataupun peranti Samsung yang dijana dengan Snapdragon 865 Plus. Jika anda tidak minat dengan telefon-telefon pintar Samsung ataupun peranti Samsung yang dijana Exynos, ini adalah salah satu pilihan yang anda boleh beli di Malaysia secara rasmi. Dan Snapdragon 865 Plus ini pada tablet ni agak menunjukkan begitu pantas dan begitu hebat. Ini menjadikan pengalaman bermain permua pada tablet ini seperti Call of Duty Mobile adalah sangat memuaskan pada tetapan yang paling maksima tanpa sebarang lengah masa. Tapi disebabkan saiz tablet ini adalah begitu besar, jadi menggunakan tablet ini sahaja untuk bermain permua agak mengganggu dan saya galakkan anda menggunakan saja alat kawalan jauh ataupun alat kawalan PlayStation kerana Android 10 sudah pun menyokong tambatan pada alat kawalan. Seterusnya saya akan bercakap mengenai kamera. Kamera belakang pada tablet ini adalah sangat mengecewakan dan sangat buruk. Saya lebih banyak gunakan kamera hadapan untuk panggilan video yang mana Samsung dalam One UI telah bekerjasama dengan Google untuk aplikasi panggilan video Google Duo yang mana hasil gambarnya adalah lebih berkualiti dan lebih terang, turut mempunyai beberapa pelekat khas untuk peranti Samsung sahaja. Baiklah, sekarang saya akan beralih kepada bahagian bateri yang mana itu adalah bahagian yang paling menarik untuk tablet ni. Ia menggunakan saiz bateri 10,090 mAh yang mana dalam masa 3 hari saya boleh mendapat SOT sehingga 8 jam pada mode 120Hz. Ini adalah satu ketahanan bateri yang agak menakjubkan. Tetapi apabila saya menggunakan berpanjangan sepanjang 1 hari tanpa pengenjasan, 0 hingga 100% boleh memberikan anda sehingga 10 jam SOT. Anda bayangkan jika ada mode adaptif ataupun anda kerap-kerap tukar kepada 60Hz, ketahanan bateri tablet ni saya tidak nafikan boleh sahaja capai sehingga 12 ataupun 13 jam SOT. Dan bercakap mengenai pengecasan, tablet ni menggunakan port USB-C untuk mengecas dan ia mempunyai kuasa 45W sama seperti Galaxy Note 20 Ultra yang menggunakan teknologi Power Delivery PPS 3.0. Sekarang saya akan cakapkan mengenai pembesar suara. Sistem pembesar suara tablet ni dikuasakan oleh AKG yang mana adalah quad speaker. Quad speakernya agak kuat. Ia memberikan satu pengalaman yang imersif yang mana dentuman bass-nya adalah cukup dalam dan akan memberikan satu pengalaman pendengaran yang memuaskan. Begitu juga dengan mendengar muzik pada Spotify. Bercakap mengenai pembesar suara, disebabkan tablet ini mempunyai rekaan yang begitu nipis, ia tidak mempunyai sebarang port bicuk audio 3.5mm. Jadi, saya galakkan anda menggunakan TWS kerana apabila anda menggunakan earphone dengan kabel ataupun wayar USB-C, ia tidak cukup panjang untuk memberikan satu pengalaman yang selesa dan ia akan kerap tertanggal. Jadi menggunakan TWS, tidak kira apa jua TWS, akan sesuai digunakan pada tablet ini. Untuk mengakhiri ulasan Samsung Galaxy Tab S7 Plus saya ini adalah dengan menjawab persoalan anda, adakah tablet ini bagus untuk digunakan ataupun berbaloi untuk dibeli. Saya akan beritahu anda, buat masa ini tablet Android masih tidak boleh menandingi tablet iPad lagi. Lagi-lagi iPad Air yang baru saja dilancarkan yang mempunyai chip A14 Bionic yang lebih berkuasa daripada Snapdragon 865 Plus dan juga lebih murah berbanding dengan tablet S7 Plus ini. Lagi satu masalah tablet Android ini, kenapa saya tak galakkan anda beli adalah yang pertama, pelayar web masih lagi pelayar web mudah alih, bukannya versi desktop seperti yang terdapat pada pelayar web Safari yang ada pada iPad OS. Saya rasa itu saja masalah utama untuk tablet ni. Tetapi jika anda ingin menggunakan stylus dan rasa inginkan satu pengalaman melukis ataupun menulis yang lebih baik, saya akan rasakan S Pen pada Tab S7 Plus ni adalah lebih bagus berbanding Apple Pencil pada iPad kerana ia mempunyai kawalan gesture yang sama dengan Galaxy Note 20 dan juga mempunyai masa pendam yang sama dengan iPad. Jadi anda menulis pada tablet ini akan rasa seakan menulis pada kertas, begitu juga dengan melukis. Ia kembali kepada apa yang anda ingin mahu kepada sebuah tablet. Adakah ingin menulis ataupun kegunaan produktiviti ataupun hanya sebarang hiburan? Pada saya, untuk kegunaan yang lebih seimbang, iPad masih lagi yang terbaik. Tapi jika anda ingin penggunaan yang ringkas dari segi media, produktiviti, Galaxy Tab S7 Plus ni tidak salah pun untuk anda cuba. Yang mana harga jualannya adalah seperti yang anda lihat pada skrin sekarang.
Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amanz akan datang. Assalamualaikum.